Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara. Malam ini berada di penjualan pecel lele dari SPBU PBS Cipatik menuju Kampung Dukuh. Itu kira-kira jaraknya sekitar 200 meter, berada di sebelah kiri jalan. Alasan saya kenapa ada di tempat ini karena baru saja memperoleh orderan, namun orderannya Grab Express instan. Saya pikir tadinya adalah orderan barang mau diantar ke Alam Sanggar, itu tempatnya kurang lebih 3 km dari tempat ini. Namun ternyata setelah menghubungi perusahaan, ternyata pemesannya mau makanan, belikan makanan di sini, kemudian melalui Grab Express karena dia sudah berulang kali memesan lewat GrabFood, tapi kayaknya di sini tidak ada tempat jualan yang menjual makanan-makanan yang bisa diorder lewat GrabFood. Akhirnya dengan pesanan Grab Express, dengan beserta rinciannya di mana dia memesan makanan berupa pecel lele dan nasi uduk, kemudian mau tak mau harus diantarkan karena tugas kita hanya memberikan pelayanan terbaik kepada pemesan dan langganan Grab. Ini jalan menuju ke Alam Sanggar. Mudah-mudahan aman di perjalanan karena juga sudah cukup penerangan jalannya. Walaupun beberapa waktu yang lalu ini merupakan daerah yang barangkali perlu kehati-hatian karena penerang jalan, lampu penerang jalannya masih sangat minim. Bahkan waktu itu belum ada. Begitulah suka duka pelayanan terhadap pelanggan Grab. Di malam hari pun menerjang dingin dan angin malam. Saya Kusnun Jola, YouTuber Kolbun Salim angkatan kedua.